Halo guys dan welcome ke channel menurutku. Hari ini kami apa rasa tidak bagus rasa apa tidak baik saat kita buat video kemarin tentang hal yang orang asing tidak suka. Jadi yeah. kami bilang harus adil dan bilang hal yang kami orang eh, asing WNA WNA mm -hmm. suka dalam Indonesia dan kenapa kami seperti ada yang banyak akan bilang, kalau, kalau kamu lihat banyak hal yang buruk itu dalam Indonesia, kenapa kamu mau terus dalam Indonesia? Jadi, kami bilang, oke, okay, hari ini akan buat video lain hmm. tentang hal yang kami orang asing suka. Dia mau menjadi lima hal, lima hal seperti yeah. video kemarin, yeah. tapi aku mau ganti sedikit dalam video ini bahwa pertama, kami tidak akan bilang. Apa? nomor satu nomor dua ya nomor video. satu ya okay. itu akan nomor saja okay. tidak misalnya mungkin nomor lima itu yang paling bagus kami okay. tidak nomor okay. satu nomor dua tidak harus lima oke okay. okay? uh, aku mungkin kerana mungkin aku bilang banyak hal oke hmm. yeah. tapi yang penting saya video tidak tidak terlalu panjang so Jadi kami, kami akan bilang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi ini bukan arti artinya bahwa nomor satu itu yang paling bagus. Paling atau bagus. nomor lima yeah. itu yang paling buruk, tidak ada urutan. Ya, tidak ada urutan. Yeah, urutan. Oke. Okay. So, ayo kita mulai. Welcome back guys. Ya, yeah, ayo kita buat video cepat karena dia. Yes, setelah kurang dari satu jam dia yeah. akan pulang ke Prancis betul ya yeah, so okay. bon voyage merci buku oke okay, so uh, aku mulai tuh ya kamu aku mulai ke, kemarin oke okay, okay. mulai oke okay. <laughs> okay. pertama uh, yang langsung datang uh, keramaian orang Indonesia ya yeah. yang sangat ramai sangat uh, mau bantu hmm. sangat uh, kemarin uh, sorry uh -huh. sorry. Kemarin kami, kami kami bilang bahwa kadang-kadang itu terlalu terlalu ramai bukan terlalu ramai ada yang banyak tak mau ada yang mau banyak informasi tentang oh. seperti gulungan darah atau ya, ya, ya. kemarin ya kemarin kita cerita kalau kadang-kadang ya. pertanyaan Indonesia ke terhadap orang asing ya. itu terkadang itu terlalu personil, terlalu ya. dalam ya. dan bisa menjadi sesuatu yang sedikit aneh buat kita dan sedikit merasa tidak enak ya. ditanya kayak gitu, ya. Tapi selain itu, uh, kalau aku bandingkan sama Prancis di Prancis kita sifatnya lebih ke individualis, lebih hmm. ke Jalanin hidup tanpa mikir orang lain, tanpa lihat orang lain benar-benar kayak gitu terus. Hmm. Dan tiap kali aku ke Indonesia atau aku lagi di Indonesia hmm. atau in tinggal di Indonesia itu sesuatu yang saya suka, saya menikmati hmm. orang yang baik apalagi ke kita orang Wayana, orang asing pasti ada ada kebaikan yang ekstra lagi ya yeah. ya yeah, 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 kita yeah. menurutku oke okay. pertama untuk aku sama sama tidak akan bisa ganti ini aku bilang ke video kemarin sama Mas Fuli mm -hmm. dan akan bilang ke sini orang di sini sangat sangat ramah mungkin menurutku ini mungkin yang paling ramah di dunia kadang-kadang mm -hmm. itu hal saja yang apa kadang-kadang mereka sangat ramah dan ini hal yang bagus dari mereka bahwa mereka mau kenal kamu bagus uh, baik dan mm -hmm. mereka mau menjadi sangat dekat ke kamu mungkin orang asing yang tidak terbiasa dengan itu ya yeah, mereka rasa bahwa ini uh, kamu kenapa kamu mau tahu informasi itu tentang oh. uh, tentang aku ya yeah, uh, aku harus nama satu juga oke okay. ini mungkin dengan kamu bilang hmm. Aku bisa paham karena di Prancis, kalau ada orang yang terlalu baik sama kita, hmm. kita langsung asumsi kalau dia ada keinginan yang bisa jahat. Aha, oke. Okay. Karena, karena, <laughs> ya ini, ini, ini yang buruk di Prancis. Artinya okay. kalau tiba-tiba ada orang yang datang ke aku, terus mulai, mulai ngomong sama aku, aku bakalan, asumsinya kayak, kenapa dia mau ngomong sama aku? Yeah. Apa dia cari suatu? Apa dia mau curi suatu? Atau apa dia mau merampok aku? Kayak, yeah. ya, kayak, seperti itu. Kalau aku mikir di Indonesia gak ada kayak kayak gitu benar-benar yeah. aman benar-benar uh, kalau orang datang karena mereka mau ngomong sama kamu karena hmm. kamu orang luar hmm. karena kamu orang asing uh, mereka mau tahu mau tanya yeah. interestnya di situ ya yeah, jadi ini seperti uh... هل دلام كمي ك... اني ادت كمي ه... سبانجان امور كمي كمي دي روما آه دي سوري mm. دي نيجارا كمي يعني yeah. اني هل اوكي ك... Uh, kamu punya berapa di bank, kamu uh, apa, <laughs> yeah. ini mungkin sedikit aneh bagi uh -uh. kami Tapi kalau kamu lihat dari sisi yang lain bahwa dia mau kenal kamu Tentu dia tidak akan, kalau bilang tanya tentang bank kamu, dia tidak akan pergi ke bank dan ambil uang yeah. gitu. Dia yeah, <laughs> tidak yeah. bisa, tapi dia hanya mungkin menurut dia, oke, okay, kalau mungkin suatu hari dia mau uang, aku akan memberi dia uh -huh. Oke, okay. aku Sebenarnya kalau lihat dari sisi ini aku sangat terima dan sangat suka hal itu dalam yeah. Indonesia. Jadi itu masih sama, <laughs> masih sama. Oke, okay. jadi nomor dua. Oke, okay. uh, toko-toko seperti Indomaret, Alfamart. <laughs> Oke. <Okay>. Karena, <Ane. laughs> kar karena di Prancis kita tidak punya. Oke. Okay. Kita tidak punya. Hmm. Kita tidak ada toko-toko kecil yang. Oke, okay, ini karena coronavirus. Beda kan? Okay. Tapi dulu sebelum Corona, hmm. uh, kalau ke Indomaret bisa 24 jam tujuh hmm. hari. Oke, okay. mereka enggak pernah tutup. Oke, okay. dia pernah tutup. Kebanyakan seperti, Car seperti Carrefour. Carrefour di Prancis tutup. Oke, okay. no, maksudnya tidak ada Carrefour lagi. di Prancis, Carrefour ada, tapi maksudnya mereka tutup jam jam sembilan. Uh, aku bilang, kemarin, kemarin sebelum uh, COVID? Corona, uh. sama di Prancis tidak ada. Okay. Uh, toko atau apa oh, yang buka sorry, sorry. 24 jam. Kamu bilang tidak ada di Prancis. Oke. Okay, aku dengar bahwa dulu sebelum mau oh, Oke. Okay. Okay. di. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau mau beli cepat hmm. di sini enak karena dari kemarin di mana-mana -mana bisa ketemu atau ya. Alfamart atau apa. Hmm. Kalau di Prancis kalau mau beli suatu harus ke toko besar, Carrefour hmm. atau ya banyak brand lah. Nah dan di situ aku yang sangat suka di sini karena bisa cepat dan waktu saja kamu mau. Setiap ya. Hmm. Siap, sehat Mau mau jam tiba-tiba, gak bisa tidur. Mau jam uh, 12 malam, hmm. jam 1 pagi, bisa aja. Yep. Dan aku suka minuman karena banyak minuman dingin. Okay. Yang siap, kamu ambil Karena di Prancis, tidak ada kayak gitu. Ya, aku sangat suka minuman di sini. <laughs> ya, gitu. Oke, okay. okay. nomor kamu, kedua eh, untuk aku, uh -huh. ya, aku akan lebih mewah dari okay. Mewah, mewah, ya. Good, uh -huh. like High. Memang lebih at, lebih lebih atas lebih atas dari kamu keamanan mm. oke okay. ya yeah? wow oke okay. <coughs> sebenarnya ada ada juga tapi kalau kalau buat aku ini nomor satu oke <coughs> oke okay. 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 nanti aku namanya K kita tidak bilang Gada, tidak ada aturan tidak ada aturan tapi yang paling penting iya yeah. oke okay. okay. keamanan sebenarnya alhamdulillah alhamdulillah touchud <laughs> alhamdulillah aku tidak per pernah di sini punya masalah masalah terkait keamanan mm. dan Walaupun misalnya, misalnya ada, pernah ada helmet hilang, hal yeah. yang terjadi di seluruh dunia yeah. dan mungkin lebih buruk dari itu, mm -hmm. tapi biasa Misalnya aku pernah, eh, aku tinggal di kos di sini, aku pernah hampir apa, dua minggu ke kota lain dan kembali dan menemukan bahwa aku tidak kunci kamar, oh yeah. <laughs> iya, kita ada yang yang sentuh. aku masuk dan mulai cari semua, dan yeah, tidak yeah. ada apa-apa saja, alhamdulillah hal yang ini. Alhamdulillah sangat bagus. Aku bisa bisa naik motor jam 3, jam 4 pagi tidak ada masalah. jadi ya hal ini dan ada banyak teman juga orang asing dari Jerman, dari ya Prancis, dari Rusia. Mereka semuanya bilang hal itu. Keamanan Indonesia itu alhamdulillah alhamdulillah luar biasa. Dan kecuali saat aku minum, aku nonton karena dia, aku nonton film The Raid 2. The Raid, The Raid 2. The Raid 2. Aku sangat takut dari Indonesia. It's a good film. It's It's good. <laughs> Tapi aku sangat takut. Sebenarnya sebena, hampir satu tahun aku tidak pergi ke Jakarta. Aku, sang, <laughs> aku sangat takut. Oke, okay, ada kejahatan itu oke okay, ya. Okay, aku tidak <laughs> mau. Aku, aku, aku tetap di Jogja. Aku suka Jogja. Hmm? Sampai ada film tentang The Raid 3 tentang Jogja oke okay, Aku akan membenda. <laughs> tapi aku setuju ah ini mungkin poin tiga oke okay. langsung aja okay. aku juga ini sebenarnya paling penting buat aku paling bagus di Indonesia itu keamanan Alhamdulillah. karena itu sesuatu yang benar-benar kalau aku bandingkan sama Perancis hmm. di sini aku benar-benar bisa merasa relax-relax so relax itu hmm. kalau di Perancis perasaannya selalu aku selalu hati-hati yeah. selalu menjaga selalu lihat apalagi kalau tinggal di kota besar hmm. selalu hati-hati sama Sorry. dompet sama HP hmm. Saya lihat orangnya kayak gimana di sekitar kita. Nah, itu suatu yang yang di Indonesia, dan aku cerita beberapa hal, dua hal. Dua hal yang aku pernah, pernah uh, okay. aku, aku mengalami. Pertama, aku pernah dua kali, okay. ketinggalan kartu ATM di ATM. Wow. Oke. Okay. Itu di Indomaret dua dua kali itu, di Indomaret. Oke. Okay. Sampai aku pulang ke kos dan aku baru sadar, "Oh, huh! ATM-ku nggak ada lagi." Oke. Okay. Aku langsung lari lagi ke ATM-nya. Oke. Okay ke mandiri nya, ke okay. eh, mandiri ke Indomaretnya. Aku langsung cari-cari nggak -cari, ada lagi di tempat. Aku langsung tanya sama staff. Mereka ada orang yang ambil kartuku hmm. dan kasih ke kasir di Indomaret bilangnya kayak ada seseorang yang lupa kartunya. Yeah. 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 di Prancis kartu-kartuku udah udah online beli dan akunku <laughs> udah habis. Yakin aku persen kayak gitu ya dan mungkin ganti nama kamu juga Iya ya, kayak semua semua duitku di atm pasti udah orangnya udah udah beli online udah beli ini udah beli ini oke okay. itu kedua aku pernah lupa uh, oke okay, dua, dua dua hal lagi oke okay. tidak apa, apa setiap sering aku lupa kunci motor di motor Yap. di mall atau di Yap, terjadi tempat sama parkir. aku hampir terjadi di jalan di jalan ya. dan menemukan men Kembali dua, dua kali Pernah di jalan Dan menemukan kunci Tidak ada orang Dan pernah Dan aku menemukan Orang tunggu aku di jalan Ya yeah. Dan Mas kamu... yeah, Kenapa pernah kamu juga. tidak ambil Ya yeah. Aku pernah juga orang Orangnya nunggu Nunggu-nunggu dekat Dekat motor Terus okay. aku kembali Dia langsung langsung datang dan mas ini tadi muncul lupa kalau di Perancis motorku udah 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 sampai Belgium Belgium udah 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 dijual lagi ketiga 5 menit kamu menemukan di internet di internet udah uh, dijual motor baru ketiga aku pernah di kos lupa dompetku kan dulu di kosku ada satu teras teras aku pernah Uh, lupa semalam hmm. aku pulang agak malam dan aku lupa naro dompetku okay. di teras okay. di luar okay. pagi aku kembali dompetnya masih ada omong-omong kosnya dulu di di jalan kali orang ya yeah. jadi kamu di jalan kali orang masuk kamu di depan kamar di depan kamar. <laughs> jadi, yeah. jadi dompetku di tempat yang sama isinya gak ada yang kurang ya yeah, ya yeah, per pernah terjadi ke kepada aku, aku apa pertama kali aku tinggal di kos aku menemukan seorang masuk di kamar dan tutup dan kuncinya masih di di pintu di luar yeah, aku, Ketik, aku... <laughs> aku juga beberapa kali kayak gitu ya yeah, ya yeah, aku titik mas kunci di luar ya yeah. oke okay. oke okay, terima kasih <laughs> aku, Dia aku... biasa aja ya yeah, biasa aja <laughs> uh, dan pernah terjadi sama aku dua atau tiga kali sampai aku menemukan oke okay, ini hal terbiasa sebenarnya aku yeah. aku yang aneh yeah. Dan juga keamanan itu sangat penting buat aku di sini karena hmm. aku merasa bisa jalan-jalan walaupun jam malam hmm. di mana saja di Jogja atau di Jakarta juga atau yeah. di mana saja hmm. Gak pernah ada orang yang ganggu aku. Alhamdulillah ya. Kalau aku think, bandingkan sama Prancis hmm. dan bandingkan sama New York, <laughs> ya nanti akan menemukan uh, ginjal kamu di yeah. di di, aku, di apa? Shopee. Aku akan aku, aku akan bangun dan tiba-tiba lupa semua dan ginjanku udah satu buat ambil dan buat uh, apa keep das itu makanan sangat enak <laughs> <laughs> itu dari hati sapi <laughs> tapi itu akan hati manusia <laughs> nah kayak gitu jadi keamanan hmm. emang dan aku benar-benar berharap ke depan Indonesia selalu kayak gitu selalu aman seperti itu gak gak, gak ada yang ikut kayak negara-negara kita yang yang berbahaya yang merasa tidak nyaman kalau udah jam malam dan di sini perempuan juga gak, gak pernah kami kebanyakan ya, hmm, ya. kalau pasti ada kasus-kasus juga ya tentu tapi hmm. di sini aku merasa uh, wanita bisa bisa saja malam keluar uh, ke sana ke sini tanpa tanpa digodain sama orang ya mungkin ya ada ya pasti, mungkin pasti ada ya, ya, ya tentu. tapi yang benar-benar sampai sampai diikutin di ngomong sama mereka sampai ada yang pegang-pegang di Perancis kayak gitu dia kalau di Paris oh ya 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 aku ya. pernah dengar uh, ya istrinya pernah dilempar, ditempar ya, ditempar. di New York ya, dia, dia jalan biasa, jalan, -jalan biasa, nah, ya. ada orang nah. tempar dia, tiba-tiba ya, ya orang mabuk tapi di Amerika emang kayak gitu, jadi harus selalu hati-hati, selalu ya. hati-hati. Oke, okay, sepertinya episode ini akan panjang, jadi ini akan end of part one, oke, okay. part 1 sudah selesai dan akan lanjut di video berikut yeah, yang berikutnya oke okay. okay. jadi terima kasih guys senang bertemu sama kalian Take jadi for the next episode ya yeah, ya yeah. next episode ya yeah. hari yang berikut ini oke okay, yeah. siap oke okay. bukan misalnya kalau ini hari jumat jadi hari hari selasa kalau ini hari selasa jadi hari jumat oke oke terima kasih guys terima stay kasih. tune bye, bye.